Hello guys, welcome back to my channel Litswa Official. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ini perjalanan kami menuju kampus UIN Raden Intan Lampung. Di tengah perjalanan, kami melewati kebun karet yang sangat panjang yang dulunya terkenal yaitu Kora. Oke guys, kita udah sampai di kampus UIN Raden Intan Lampung. Kita keliling ke kampus, yuk. Yang pertama ini adalah perpustakaan UIN Raden Intan Lampung. Selama PPKM ini, UIN terasa sepi dan sunyi. Selanjutnya, gedung pusat bahasa UIN Raden Intan Lampung. Itu adalah mahat UIN Raden Intan Lampung bagi mahasiswa yang tidak ingin ngekos. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita keliling-keliling UIN Raden Intan Lampung. Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, Gedung Pendidikan Agama Islam, Gedung Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Manajemen Pendidikan Islam. Nah, yang satu ini adalah gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di depannya ada gedung Matematika, Bahasa Inggris. Masih banyak gedung-gedung UIN Raden Intan Lampung. Tidak semuanya saya perlihatkan, hanya sebagian ya guys. Syariah. Yang terakhir, gedung dakwah. Suasana di pinggir embung UIN Raden Intan Lampung sangat sejuk, damai, dan nyaman. Enak dinikmatin ya guys, udaranya itu masih asli. Kemegahan UIN Raden Intan Lampung, apalagi dengan bangunan-bangunan yang baru, membuat orang-orang betah untuk menikmati suasana UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih guys udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Jangan lupa selalu support channel Litswa Official. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.